Komplotan spesialis pencuri di rumah kos ditangkap oleh Satreskrim Polresta Padang, Sumatera Barat. Salah satu tersangka ditangkap saat tengah beraksi di atas atap sebuah rumah kos. Pelaku pencurian ini tak berkutik saat ditangkap ketika hendak kabur dari atas loteng sebuah rumah kos di kawasan Gunung Pangilun, Kota Padang. Pelaku tak bisa mengelak saat dipertemukan dengan rekannya yang ditangkap lebih dulu saat beraksi mencuri handphone di kamar kos. Dari tangan tersangka disita barang bukti 2 unit HP dan 1 unit laptop hasil curian. Untuk dari tersangka ini, dari pengakuan ada lebih kurang dari 5 TKP di Kota Padang ini, rumah kos yang diambil. Masih ada BB lain yang kita kejar kan? BB lain masih ada yang kita kejar dari tangan tersangka. Tersangka dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews, melaporkan.